yang terkenal dengan vetiver itu punya ciri khas akarnya itu udah jauh ke dalam sampai 5 meter lebih, dan inilah yang akan menjadi penyangga, menjadi pilar untuk menghindari terjadinya tanah longsor. Ketika ini ditanam di wilayah yang mereng ini, artinya ini juga akan menghambat turunnya air ke bawah, sehingga air akan meresap ke bawah itu secara maksimal. Dan ini di sini nanti awal kita tanam itu bagian dari pembudidayaan vetiver tersebut, artinya dari sini nanti itu akan disebarkan ke wilayah-wilayah lainnya.